Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya atas nama Bapak Mas Muti dari Langlang Buana Serubung dan mewakili segenap relasi seniman dan entertainment di wilayah Magelang dan sekitarnya. Kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Mas Rudi MC, Mas Rudi Waluyo yang terkenal MC-nya, yang telah meninggal tadi pada pukul 11 pada hari ini, hari Rabu tanggal 30 Desember tahun 2020. Dengan harapan doa semoga beliau diterima amalnya, diampuni segala dosa dan kekhilafannya, dan semoga beliau diterima dari si Allah SWT, ditempatkan surganya Allah SWT. Dari kami mewakili semua jajaran kru Langlang Buana dan seniman entertainment di wilayah Magelang Jogja, sekali lagi mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya sahabat kami tercinta Mas Rudi Waluyo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakul adami salami pun kawan dosa kali tahu menika piyambai pun serawu ngoting alam padang kadang panjenengan sedoyo tombol teparo sedulur sedoyo masyarakat menika tentu wonten lan kathah kalepatan kehilapanipun imo anggenipun mawan pangandikan imo anggenipun salah bawa saben jenipun sesipun tetesaken boten sekecanipun penggali panjenengan runtik ing penggali panjenengan menika piyambakipun nyuwun dumateng sisa putra pangapunten mugi panjenengan kersa paring pangapunten Allahumma amin. Setanipun saya napa sae, setanipun saya napa sae, alhamdulillahirabbil alamin antum syuhadaa wa bil ardi. Mugi-mugi kanthi pangsesan panjenengan sedaya panjenenganipun almarhum Bapak Rudi Waluyo tansah pikantuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalbunipun kawanipun ingkang sedo kanthi husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin Allahumma amin.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sahabat-sahabat yang berbahagia, saat ini saya sudah berada di rumah duka. Rumah sahabat saya, teman saya Mas Rudi Waluyo. Terus sering saya panggil Mas Rudi Brangas gitu ya. Ya emang dia sahabat saya di dunia. Ya katakanlah kalau dia memang seniman, saya cuma ya nempel sebagai seorang seniman itu aja. Dia piawai dalam membawakan satu acara. Dia candanya sangat khas gitu, dan apa ya, ditanya umpan-umpannya itu enak gitu. Jadi kalau di panggung dia itu sering memberikan umpan gitu, dan kalau dikasih umpan pun dia juga nyaut gitu. Dia juga teman ngobrol yang asik, dan juga dia sahabat dari saat kita masih muda dulu ya. Di Banser tahun 80-an atau berapa itu saya lupa, 90-an mungkin ya, di Ansor Dureng itu. Dan ya kita minta doanya sahabat-sahabat semua untuk beliau diberi lapangan kuburnya dan juga diberi predikat husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim.